Sampai sekarang, dan dia tuh pokoknya dia ini sekarang jadi juragan cupang, bro. Dulu dia kakak kelas saya, sekarang saya mau ngajak dia duel makan paha 3 kilo. Aku punya dia lah biar ini, bro, soalnya aku ngetok cili. Kan ya apa bisnis cupangmu lancar? Alhamdulillah lancar terus. Kan sedihnya bisa ngedono pirang ewu cupang katanya. Lanjut, saya ini sih turun sampai ya. Turun sampai ya sih, tapi lumayan kan? Lumayan. Ya, saya kan sih akhirnya cukup lama. Iya lah. Mantap. Jadi ini bro yang akan kita masak, bro. Sini sayang. Ini yang akan kita masak, ini udah tak marinasi ini, bro. Khusus kekoni tak masak no upin ipin kita masak, kita goreng ini sama pakai tepung ya. Masuk. Oh, aku tuh mangan wakil ini lagi. Ambil sekolah enggak? Aku saya kayak ini ngedok ya. Masuk siap. Oke, masih diap di singa jajan, bro. Kita masak bareng Beta Lemu Fauci Pandawa ya. Masuk ih, jenis Instagram apa tadi? Beta Lemu, tutu iki Pandawa, aku Pandawa itu. Beta Lemu. Coba ini. Aduh. Karena kalau ini mau langsung kita kasih tepung terlalu asin. Nanti kita ini bakal kita makan pakai saus tomat senengan ini. Dulu itu sampai sekarang kalau santai-santai dia senengan itu nyemili saus tomat, bro. Ada ini kita kasih tepung segitiga. Ayamnya itu. Kita kasih tepung segitiga. Ada sih. Ayo ya, tepung segitiga kayak menawa kan ya kepengin support. Endos. Oke, masak di endos sih. Dan saya ini buat ayam crispy, bro. Tapi nggak seperti ayam krisi pada umumnya ya. Tak kasih ilmunya kamu biar minyaknya juga nggak gampang kotor. Yang mau bikin usaha, jadi sistemnya itu pakai tepung terigu, cuma tepungnya jangan terlalu encer dan sistem gorengnya kayak goreng pisang goreng, bro. Jadi itu nanti kalau dicelup pakai saus pun dia bakalan enak banget. Jadi sistemnya gitu. Dan kita mainnya cuma pakai api, bro. Jadi apinya yang dimainkan. Jadi kok ini lagi kendala nih, bro. Ayo masuk ayam nih. Ayamnya dimasukkan. Ayamnya dilumeri kayak gini, bro. Terus mesti sen kabe kok ojo ya. Ini sudah kita campur, langsung kita goreng. Campur deh. Bos, ini yakin deh, renyai. Cuk, taruhan rumah lagi katanya.
Emang kawal. Ampun. Ya sajuk lek ono tamu. Iya. Lah enggak bisa ngono. Kita masukkan minyaknya dulu. Terus bos saya kaki. Apaan dulu terus. Minyak yang tropikal lah itu. Lele minyak dah jelanta gatel-gatel tenggorokan. Minyak timbangan. Minyak timbangan. Nanti minyak timbangan loro weteng lah. Tanda ya. Setelah minyaknya panas, langsung kita goreng dulu. Mantap ya. Aman ya. Cici. Kabel tas ya? Enggak, cuk. Kok ini uji anak pun, kok ditemu gak percaya? Aku yuk mangan tok bro, saya salah. Ini di persos-persos. Iya. Kabel tas ya? Rasanya ini goreng lele yang berdas kape. Goreng pete ini. Kan ada biasanya ngomong sakit dari kamen itu. Alah, yuk alah itu bro. Kone kepiye tak jasudani tak saiki. Jadi ini digoreng bro ya. Nanti kita tinggal mempermainkan apinya aja. Jadi ini awalnya kita buat memang puas dulu minyaknya ya. Goreng ini sistemnya sama seperti goreng gedang goreng. Ini ayam-ayam Thailand tuh gorengnya kayak gini bro. Chicken Thailand. Nih. Sini sayang. Oh, ini langsung kita masukkan ini. Ah, tambahin satu lagi. Kayaknya cukup, tambahin satu lagi. Gila. Kita tunggu sampai remuk. Cemil kan gue enak ini. Jadi kok kecang godok lho. Kecang goreng ya. Itu kecang godok. Pantosan awis. Malah ngomongi gak berdos ya. Iya, boroan dos. Tanda narinya kok apa tahu. Alah. Ndasmu narinya. Lah ini sih tangkapmu gua tuh ngomong ngawi. Kalau sudah seperti ini ya, geninya kita kecilkan. Set. Api bos, apinya api. Apinya kita gedikan. Iya. Kita kecilkan ini. Api bendu ya lo? Iya lah, ngawur lah ya. Tambah kita tambah kuat sih. Tambah kuat sih katanya. Iya. Ya bro, ini sudah matang. Cocok rumput pak. Ayo, siap bos. Sudah matang. Langsung kita taruh sini bro. Dan kita goreng selanjutnya. Nih, lihat nih. Wow. Ini ayam saya the best bro. Tapi gak mekar-mekar kayak sakura kan ya weh. Beda cuk, ini gitu ayam sing iku. Ini bukan kayak ayam KFC atau McDonald. Ayam Thailand ini bos. Wah. Yo mantap yo. Ini itu gosong ini golden brown jenenge. Golden brown ya kan. Beda kan. Iya aku mantap bos. Mayoran iki yo ngene yo. Dah. Lah rene kon meteng kon rene yo. No. Wah. Iki lek gak renyah yo kon lek gak renyah. Tak keplak jenengmu kon. Kok iso aku bos? Yo Riko yang tak tepak iki. Tak idet jenengmu mateng poli bro. Nanti tinggal kita buat sausnya ya. Matikan. Mari kita bantai. Wuhuu. Mantap bos. Halo bro. Mantap. Ini udah matang ayam kita bro. Ini saya makan pakai salad dressing hot lava bro. Ya kita taruh sini dulu. Ini sudah beberapa. Dan ini pas ketepatan barusan adzan asar bro. Wah mantap. Ini saya coba ya. Dan ini akan enak ya. Ini ayo ndak dipangan bos suwe. Yo sitap. Pembukaan si picek dan ini juga ada saus tomat dari
Del Monte, bro, dari Del Monte. Sama saus ininya juga dari Mama juga saus lava. Belum di endorse ini, bro. Tanda, bos. Tanda ya, wis. Coba dulu, yuk. Gila, kamu pengen tahu anu tak? Renyah ya, nih, deketin bro suaranya. Oh, oke, renyah ya. Dengerin. Ayo, coba. Terus langsung pakai sausnya yo. Hancuk laris, hancuk laris, hancuk laris. Ayo. Cocol ya. Wah, ini tak cocolkan juga, bro. Nih, wes. Deketin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ainu, kalau ayam iku yo, ayam apa? Ricis. 11-12, tapi ricis pakai ayam crispy. Bumbu neta, kalau bumbu neta. Kurang renyah ayamnya. Enggak. Dalamnya gimana dalamnya? Wempuk ya. Jadi dengan penggorengan yang lama bro dan api yang kecil, ayamnya ini dalamnya lembut banget bro. Tapi luarnya masya akal kan, masya Allah pol. Langsung kita kasih sausnya lagi. Ayo. Ya Allah. Wah. Masuk akal. Ya. Tanya. Tulang mudanya sampai gampang copot, bro. Nih. Wah. Sentek kok, sentek bro. Masya Allah. Ya lanjut. Lanjut terus. Enak mangan tepes. Tetap senangnya tiap apa pada bodoh. Enak saus ya. Enak ya. Berarti kau tak senang pedas. Lah aku hanya senang iki lah. Iki gak seberapa senang aku. Gak seberapa suka. Tetap nih bro. Ayo ajar. Ini tepes banget dan juga bisa untuk kamu berwirausaha ya bro. Mantap poli. Dan minyak goreng tadi ya, cek bersih ya? Ya bersih. Cek bersih. Gak ada minyak. Dan telung kilo, 3 kilo. Pol bersih minyak. Mana? Aku dia punya enggak. Hmm.
sayangnya ini enggak suka sayur sama sekali, Pak Juli. Ini lucu. Enggak anuai. Yes. Oh, lagi endas berbalik merbuah ini. Iya. Kulitnya renyah super ya. Wah. Aku ini sama dia undah-undi bro. Umurnya kacik setahun. Aku 92, dia 93. Tapi yang ngono, suka seumuran. Dulu Bajul ini musuh saya bro. Kita sempat berantem gara-gara teater. Sekarang bisa jadi teman dekat, bahkan sekok saudara. Mantap. Aku habis 3 bro, baru-baru ini 3, itu sentek 3 mau 4 ini. Iya, 4 lagi. Wah, gila ini bro, lihat ini. Mantap ini kulitnya bro. Wah. Lanjut. Panas ini cium. Saus tomat. Kecut rasanya. Kalau kau seneng ya. Tapi enggak sembarang saus. Saus 500-an ya gagal mau. Itu yang Del Monte. Yang Del Sonte ya, Bi. Abi Sri kan seneng ini. Del Sonte. Del Sonte ya. Wah. Dimainkan pakai nasi enak ya. Gak masuk? Masuk pola sini. Tapi kok gak ada yang gantai di dalam dulu. Emang. Dan bumbunya meresap sampai ke tulang. Padahal tulang enggak dimakan. Enak banget untuk sayuran, enak banget. Rasanya kayak saus lava dikasih mayones. Sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah habis banyak kita bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bro? Gak kerasa ya? 7 dah. Ayam ke-8 saya. Ya, masuk. Dan lagi bos. Mm-hmm.
Wedang. Kira ini suaranya. Segar pol, enak banget, cocok kalau untuk buah-buahan ya. Wah, mantap banget. Dia seperti kambing. Ya Allah, nikmat mana yang kau dustakan ini? Wara-wara yang baik. Tapi memang ini memang apa? Kalau aku sih kalau dicampur gini nggak seberapa suka. Aku memang nggak seberapa suka kulit. Tapi kalau kulitnya dimakan terakhir enak loh. Jadi ini aku ginikan dulu. Nek awakmu los yo. Los. Nek Fauci ini los pada Tuhan ya soalnya. Tapi untuk yang enggak punya gigi kayak saya, harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan daripada kesunggrak nanti, ya. Renyah, saking renyahnya nanti kesunggrak. Tinggal dua. Ayam langsung ya. Kaki. Meskipun dia tidak ngembang seperti bunga sakura, tapi renyahnya itu, nah, mantap. Nah, enak banget. Jadi untuk yang mau dijadikan usaha enak. Kalau makan satu. Pakai kalau makan satu pakai kulitnya enak, tapi kalau 17 potong pakai kulitnya bro, yang pasti kamu akan butuh banyak saus dan enak bro, gila. Ini teman saya bro, kondisi saya ya, susah, nggak kuat. Susah senang aku sama ini orang. Setelah keluarga aku ini, pokoknya ketika aku ada apa-apa, ketika keluarga aku sudah nggak bisa cover bajul ini bro. Makanya saya sangat sayang banget. Yang pertama saya sayang banget sama dia, yang kedua sama istrinya. Dia juga termasuk wanita yang spesial
kadang lek aku nang curhat sama dia enggak tutup sama istrinya. Cuma kalae dhek situ kala untu lek aku lan untuku sing butuh. Waduh stok iki sing waduh gila bro, habis. 17 potong gendeng. Wah. Nek penontone wake kan bakalan tak ajak maneh. Penutupan, Bray. Minum soda. Mantap, gila. Mungkin nanti ini ya. Sampai besok mungkin enggak makan ayam. Yo. Tapi meni makan ayam jam 12 meni. Yo, siap. Ini sampai meni dok. Makasih ya, Cik ya. Siap. Mantap. Saya yang terima kasih. Aduh mantap, oke masih dihabis ke jajan bro, tetap makan untuk jalan, makan enak, makan kenyang pulang dengan hati senang bro. Beta lemu. Akhirnya aku iso sak video ambil bajul ini. Jangan lupa tetap ikuti video saya makan-makan dan jalan-jalan, masak-masak, juga segala macam hal yang saya kasihkan kepada kalian. Pokoknya terima kasih banget buat pecinta janda, sahabat lalat dan pemakan segala. Sukses yo gawe cupangmu, siap wetalemu. Terbaik pokoknya segala macam, yang penting makan sebanyak apapun enggak apa-apa. Yang terpenting harus tetap olahraga biar bisa tetap makan-makan dan jalan-jalan. Harus sehat, bro. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share, bro. Oke, masih di Abdi Suka Jajan.